pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Binus TV dalam acara Dialog Spesial. Tentunya bersama saya Yeni Amalia. Selama 60 menit ke depan akan menemani pemirsa setia di rumah melalui streaming di www.binus.tv. Oke, pemirsa setia di rumah yang masih setia bersama Dialog Spesial, penasaran kan tema kita hari ini adalah apaan? Dan tema kita hari ini adalah Rhesus Negatif Indonesia. Nah, kita kali ini kedatangan tamu nih dari Rhesus Negatif Indonesia. Kita langsung kenalan aja yuk. Selamat sore. Iya. Sorry. Bisa diperkenalkan sama pemirsa di rumah? Ya, saya Lici Murniati. Saya presidium dari Rhesus Negatif Indonesia. Di sini saya mewakili teman-teman yang punya darah rhesus negatif. Mungkin nanti detailnya kita akan bicara lebih lanjut ya. Oke, pemirsa, kali ini kita kedatangan Lici dari Rhesus Negatif Indonesia. Penasaran kan apa sih Rhesus Negatif Indonesia? Mending kita langsung tanya-tanya aja yuk. Oke. Nah, Mbak Lici, Rhesus Negatif Indonesia ini apa sih? Kita komunitas darah langka yang kebetulan kita orang Indonesia tapi mempunyai darah langka, yaitu rhesus negatif. Jadi di sini mungkin nggak semua teman-teman aware mengenai rhesus negatif itu. Jadi kita di sini berinisiatif menggather teman-teman yang mempunyai darah yang sama dengan kami, yaitu rhesus negatif. Detailnya itu kalau mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Kalau darah itu kan, kalau teman-teman mungkin coba cek kartu golongan darahnya, biasanya akan cuma tahu, oh saya O, saya A, saya B, saya AB. Tapi teman-teman coba lihat aja di satu sisi ada rhesus, itu ada negatif dan positif. Nah, kebanyakan dari kita, almost semua dari kita ini nggak ngeh bahwa kita ini ternyata ada yang positif dan ada yang negatif. Gitu ceritanya. Nah, berarti Rhesus Negatif Indonesia itu sendiri berarti komunitas dari pemilik darah dengan rhesus negatif. Ya, betul. Sangat membantu banget ya informasi yang mungkin sebagai pemilik darah negatif dapat bergabung di sini tentunya. Ya, kita terus terang merasa mempunyai keluarga kedua, karena kalau enggak kita enggak punya teman gitu. Jadi dengan adanya komunitas ini kita saling bersama teman-teman kita saling mempunyai pendampingan gitu, karena kita kalau satu keluarga pun belum tentu ada yang mempunyai darah yang sama dengan kami. Jadi kebetulan seperti saya gitu, di antara saya berlima saya doang nih yang mempunyai rhesus negatif. Papa dan mama saya dan adik kakak saya semuanya nggak ada yang rhesus negatif. Iya gitu. Kayaknya komunitas RNI ini sebagai keluarga juga ya. Yap, betul sekali. Nah, apa sih penyebab biasanya orang-orang tuh memiliki rhesus negatif? Sebenarnya bukan penyebab, ini memang pembawa sifat aja. Sebenarnya pembawa sifat. Jadi kalau mungkin dengan adanya acara ini ya, kita berusaha menghimbau teman-teman masyarakat luas untuk coba cek rhesusnya. Karena biasanya tuh last minute pas mereka urgent baru ngeh, eh ternyata saya rhesus negatif gitu, dan itu udah fatal kadang-kadang. Jadi ini sistem golongan darah juga. Jadi kalau orang-orang pada taunya cuma A, B, O, AB, nah coba cek lagi bahwa kita semua di sini ada sistem rhesus. Di sini ada rhesus, yaitu positif dan negatif. Jadi kalau misalkan teman-teman kita cek kita punya rhesus, biasanya kita minta di PMI atau di laboratorium swasta yang lainnya. Nah ya, sebenarnya kita nggak ada kelainan apa-apa. Ya buktinya saya nggak ada kelainan. Tapi kita lebih spesifik karena kita langka, karena pemilik darah ini nggak semua, nggak banyak, even di seluruh dunia hanya 15%, ya kan? Di Indonesia ini sekitar 1% dari seluruh penduduk Indonesia saat ini. Rhesus negatif kan sangat langka banget nih ya, pemilik darah negatif. Nah, ada kendala nggak sih yang dialami sama pemilik darah dengan rhesus negatif? Ya, kendalanya adalah pada saat kita butuh darah, pada saat kita butuh transfusi darah, itu susah nyarinya. Susah nyarinya. PMI bukannya tidak ada stok. PMI ada stok tapi nggak banyak. Tuh, kadang itu yang bikin kita merasa harus membuat komunitas ini. Kalau mau kita gali lagi, mengapa komunitas ini ada, itu berawal dari founder kami, yaitu Pak Irwan Dani, sekarang sudah almarhum, baru tanggal 8 November.